Bermodal nekat, seorang emak mengendarai motor dengan membonceng 6 penumpang. Dan 2 diantaranya adalah anak-anak. Sisanya orang dewasa. Bikin geleng-geleng kepala, aksi seorang emak yang tengah melintas di jembatan Ampera Palembang, Sumatera Selatan ini bisa-bisanya tanpa takut dirinya mengendarai motor dengan membonceng 6 penumpang. Belum lagi, seluruh penumpang tidak satupun yang mengenakan helm. Kondisi ini pun sungguh berbahaya. Terlebih dari para penumpang, 2 diantaranya adalah anak-anak. Kepada polisi yang mengamankan, sang pengendara berdalih nekat naik motor karena tergesa-gesa melayat. Terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 16.00, adanya beberapa ibu-ibu yang mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak wajar. Alhamdulillah hari ini kami berhasil mengamankan ibu-ibu tersebut lengkap dengan beberapa orang sesuai dengan di video tersebut. Hasil kami amankan di Satlantas Polrestabes Palembang. Sudah beberapa kegiatan yang kami laksanakan, antara lain kami melaksanakan kegiatan edukasi. Edukasi ini sangat penting untuk menghindari yang bersangkutan untuk mengulangi lagi perbuatannya.